saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember debat wakil presiden akan penuh kejutan. Debat cawapres nanti, ini kan banyak juga yang meremehkan Mas Gibran kalau menurut Pak Mujani gimana? Minggu depan adalah debat calon wakil presiden. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran, kemampuan berdebatnya, kemampuan menjelaskan masalahnya, kemampuan menjelaskan tentang solusi atas masalahnya. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota, dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah, dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember debat wakil presiden akan penuh kejutan. Soal evaluasi debat oleh KPU. Evaluasi debat oleh KPU dari TKN mengirim siapa Bang, dan hasilnya gimana? Evaluasi debat oleh KPU kan hari ini. Evaluasi dari KPU mengatakan dari TKN mengatakan bahwa perdebatan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dalam hal ini calon presiden Prabowo Subianto top markoto. Oke. Terima kasih ya.